guys, assalamualaikum. Hari ini aku ada di Manca. Manca itu di Sumberjo. Hari ini kita belajar berage bersama ibu-ibu KWT ke kelompok tani di sini. Hari ini kita bikin yang simpel aja. Kita bikin kantungan kunci tas. Oke, sekarang kita lanjutkan keseruan di hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas nikmatnya semata, maka pada pagi hari ini kita dapat saling bersilaturahmi di tempat ini di dalam keadaan sehat, dalam rangka kita meningkatkan keterampilan kita di bidang olah racun-racun. Bapak Ibu yang kami hormati, perpustakaan sekarang betul-betul sudah menggeliat mulai dari pusat sampai di daerah. Tadi ibu-ibu utamanya sudah mirsani di sini. Ada perpustakaan nasional yang luar biasa sekali. Mungkin sudah ada yang pernah tindak ke sana? Kering. Belum. Perlu ada acara ke sana. Betul itu Pak. Siap Pak, saya juga dapat. Gratis Pak. Menjadi PKK nanti ya, Mas Yapi ya. Luar biasa sekali tadi, memang di era sekarang ini di pemerintahan Pak Jokowi, memang beliau betul-betul memperhatikan untuk perbaikan perpustakaan ya. Terbukti gedungnya di Jakarta itu di depan Tamrin itu luar biasa sekali, 27 lantai dan teknologinya canggih semua. Nanti silakan nanti kalau Mbak Selvi, Mbak Kahindo yang ngejak ya, nanti Bapak Ibu kalau pas sama keluarga monggo tidak ke sana. Tidak ke sana, tidak usah ke mall, ke perpusnas. Maunya perpus. Ya, saya yakin sehari aja merasa kurang karena saking bagusnya, pemandangannya bagus, teknologinya bagus, koleksi bukunya lengkap. Pemerintah juga sekarang menggalakkan namanya kegiatan yang ibu-ibu mungkin sudah sekali juga mengikuti, ada kemarin pelatihan herbal, terus kemudian juga ke depan ini saya juga mengadakan untuk pelatihan kursus memijat. Nah, barangkali nanti ada yang mau ikut kursus memijat. Tapi mijat kalau laki-laki khusus mijat laki-laki, perempuan mijat perempuan. Nanti kalau mijat yang perempuan mencat laki-laki yang seneng nanti saya sama Pak Irfan seneng itu. Wih wih. Kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan hari ini alhamdulillah Bu Gari, narasumber kita yang luar biasa ini, dengan segala keterbatasan kita, karena mungkin kalau ibu-ibu membandingkan ya dengan di OPD lain, jelas kita kalah jauh dari sisi pendanaan. Tapi dari sisi kreativitas, teman-teman kita ini tidak mau kalah. Mereka terus berupaya untuk membuat satu kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak potensi syukur-syukur ekonomi produktif masyarakat. Luar biasa sekali teman-teman saya ini. Dan apa yang dihidupkan hari ini, merajut, ini sungguh sesuatu yang betul-betul kita dilatih secara jasmani dan rohani. Saya katakan begitu karena apa? Nanti ibu-ibu bisa merasakan sendiri. Namanya merajut itu otomatis melatih kesabaran. Jelas nanti tingkat emosional ibu-ibu akan lebih turun karena akhirnya telaten. Kemudian juga ibu-ibu akan tidak mudah pikun. Betul. Nah, situ karena otaknya akan dirangsang untuk fokus terhadap apa yang nanti akan di aku lain nerapin ini. Dicubles-cubleskan itu. Di apa istilahnya itu? Disoketkan itu. Ya. Itu nanti ibu akan melatih kefokusan, konsentrasinya sehingga motorik otaknya ini akan menjadi lebih bekerja dan insya Allah itu kata ahli kesehatan tidak mudah pikun ya Bu Leli ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan nanti tentunya dekat ini ada Bapak Irawan ini nanti ya tugasnya nanti ini dibesarkan karena ini di samping bisa meningkatkan keterampilan, ini bisa mencerdaskan otak dan bisa menyehatkan ya pikiran, utamanya pikiran, stabilitas emosi itu nanti bisa terjaga sehingga di rumah itu bisa lebih saling harmonis. Ya, itu
Luar biasa sekali. Dan saya harapkan ibu nanti menikmati pelajaran hari ini, dan insya Allah kalau nanti sudah semakin terampil, tentunya kami juga akan berkewajiban untuk kalau ini nanti dijadikan suatu kewirausahaan, kami tentunya ya akan membantu untuk mempromosikan Bulelia. Toko nanti kalau bisa terbentuk komunitas rajut ini, komunitas ini, sehingga kalau sudah punya nilai produktif seperti ini kan bisa dijadikan sebenarnya juga minimal putra putri ibu kalau dibuatkan seperti ini, nilai kesannya itu lebih apa ya, lebih ngas daripada beli toko sepatu. Umpama saya itu yayang saya itu membuatkan sal gitu, kan kita gairos gitu ya. Iya, sip lo. Sampai keringan, oh alhamdulillah. Nah, nanti setelah ini, nanti ke depan kalau sudah semakin terampil, buat sal, biar nanti semakin mesra di antara kita semua. Bapak-bapak harus wajib beli tuh. Bapak harus wajib beli. Saya kira itu ibu-ibu, dan saya mohon maaf apabila dengan segala keterbatasan yang diadakan oleh panitia hari ini. Nah, ini ibunya udah jadi satu, mau bikin lagi. Yang itu tadi sendedel, dan sekarang udah hampir jadi juga. Terus yang di sini, sudah hampir jadi semuanya. Ada yang manyun, ada yang serius. Halo. Jadi ya Mbak Sevi. Harus jadi, gampang kok. Enggak apa-apa. Bu, enggak lapar, Bu. Kayaknya pada enggak lapar deh. Makan siang belum ya? Harus jadi balik. Iya dong. Masa yang kemarin aja jadinya di rumah. Tutup mesin. Ini kecilnya sudah besar. Lihatlah mukanya. Oke, selamat menikmati ilmu yang baru. Ohnya apa tak tutupi? Hari ini saya bersama dengan kakak. Kakak, ini kakak saya. Ya malu-malu. Promo bu. Ya promo. Oke, hari ini seru banget. Ada yang mendedel. Ada kalimatnya apa? Kosakata baru, membubuti. Mendedel sama dengan membubuti. Ini sudah banyak jadi dan happy semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan dilanjutkan.